Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Wanti Martini, calon guru penggerak angkatan 11, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Terdapat 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jika saya seorang guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, aktivitas yang saya lakukan adalah berpihak pada murid. Murid sebagai subjek pembelajaran, maka saya sebagai guru menjadi fasilitator bagi mereka. Kegiatan yang saya lakukan, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, melaksanakan pembelajaran diferensiasi, memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan kodrat mereka, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, memberikan teladan dan menuntun mereka agar memiliki karakter yang baik. Selanjutnya, mandiri. Seorang guru penggerak harus memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan aksi dan mengambil tanggung jawab atas semua yang terjadi pada dirinya, serta mampu melakukan perubahan baik untuk dirinya maupun lingkungan. Kegiatan yang saya lakukan, melakukan pelatihan mandiri di PMM, mengikuti berbagai webinar dan pelatihan pendidikan lainnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya, reflektif. Seorang guru penggerak senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, produktif. Pengalaman-pengalaman tersebut dimanfaatkan sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Kegiatan yang saya lakukan, merefleksi kegiatan pembelajaran, memanfaatkan umpan balik hasil supervisi atasan, dan saran rekan sejawat untuk memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya, kolaboratif. Seorang guru penggerak harus mampu menjalin daya sanding yang positif dengan semua pihak terkait. Dalam hal ini adalah atasan, rekan sejawat, komite sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Kegiatan yang saya lakukan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid, komite sekolah, dan masyarakat sekitar, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, inovatif. Seorang guru penggerak yang merupakan pemimpin pembelajaran, saya harus mampu memunculkan gagasan yang tepat guna untuk mendukung dan meningkatkan kualitas murid. Dalam hal ini, seorang guru penggerak harus mampu berinovasi dan mengikuti tuntutan zaman. Kegiatan yang saya lakukan memanfaatkan teknologi untuk berbagi praktik baik, membuat media pembelajaran yang relevan, dan mengadakan program-program yang mendukung pembentukan karakter murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.